merupakan salah satu sumber karbohidrat utama bagi penduduk di Indonesia. Beras diperoleh dari tanaman padi. Gabah atau bulir matang dari tanaman padi yang telah dirontokkan dan dikeringkan, digiling untuk mendapatkan beras berwarna putih dan siap untuk ditanak. Hasil sampingan dari penggilingan gabah adalah sekam. Sekam ini kaya akan sumber silika yang dapat dimanfaatkan dalam banyak hal. Dalam bidang pertanian, silika dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk, bahan pembawa pestisida, bahkan sebagai pembawa atau carrier dari mikroba. Efek pemanfaatan ini akan meningkat melalui teknologi nanofikasi. Nanofikasi merupakan teknologi merubah ukuran partikel menjadi ukuran kurang dari 100 nanometer. Sekam yang melalui proses pirolisis atau pembakaran ditimbang dan dicampurkan dengan air dan bola baja dengan perbandingan 1 banding 3 banding 2. Bahan campuran tersebut dimasukkan ke dalam tabung khusus dan diletakkan di alat ball milling. Alat ini akan memutar tabung dengan kecepatan tertentu selama kurun waktu minimal 4 jam. Setelah itu, larutan dimasukkan ke dalam oven atau di bawah cahaya matahari secara langsung hingga mengering. Hasil akhir dari proses ini berupa serbuk kering partikel abu sekam dengan ukuran nano yang dapat langsung dikemas atau dimanfaatkan secara langsung. Pengujian nano abu sekam telah dilakukan melalui pengujian laboratorium dengan kandungan sebesar 65% silika dan ukuran antara 50 nanometer. Hasil tersebut kemudian diujikan melalui demplot pada tanaman kentang di Dusun Kelabangan, Ngabla, Magelang. Masing-masing demplot memiliki luas 200 meter persegi. Hasil pengabdian ini menjadikan tanaman lebih tahan terhadap serangan penyakit hawar daun yang disebabkan oleh Phytophthora infestans dan mengurangi penggunaan pestisida sintetik hingga setengahnya, serta meningkatkan hasil tanaman.